Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel ini. Oke, jadi pada video kali ini saya mau bikin video tutorial cara membuat video dari foto yang bisa di 3D zoom. Nah, mau tahu caranya gimana? Tonton aja videonya sampai habis ya. Untuk aplikasi yang harus kalian punya yaitu aplikasi CapCut ya. Kalian bisa download aja di Play Store di HP kalian masing-masing. Nah, kemudian kalian harus nyiapin juga foto-foto yang bakal kalian jadiin objek di videonya. Oke, kalau bahan-bahannya udah siap, langsung aja ya, tonton video tutorialnya sampai selesai. Jadi, tahap pertama, kalian buka aplikasi CapCut, kemudian pilih New Project, terus kalian pilih objek foto-foto yang bakal kalian jadiin di video. Nah, setelah kalian pilih, jadinya tampilannya kayak gini ya. Kemudian, untuk tahap selanjutnya, kita langsung nambahin musik aja ya untuk video kita. Nah, di sini disediain berbagai macam genre musik yang bisa kalian pilih secara gratis. Ataupun, kalian bisa nambahin musik yang ada di HP kalian ke dalam video ini. Kalau kalian sudah nentuin musik yang mau kalian pakai, kemudian kita nanti nentuin bagian-bagian perpindahan fotonya yang sesuai dengan lagu yang kalian pilih. Nah, ini tandanya untuk mempermudah pemposisian sesuai nada-nada yang cocok lah untuk pergantiannya, pergantian foto-foto di video kalian. Kalau kalian bisa lebih teliti nentuin posisi-posisi perpindahan fotonya, itu malah bakal bikin video kalian lebih bagus ya. Cuman kalau yang sekarang yang saya contohin ini ya buat formalitas sajalah, buat nyontohin gampangnya aja. Nanti kalau buat kalian bisa lebih teliti lagi dalam proses penentuan waktu perpindahan-perpindahan dari tiap fotonya. Terus setelah kita selesai nentuin poin-poinnya, kita tarik aja dari tiap fotonya ya, sesuai dengan titik poin yang udah kita tentuin tadi untuk posisi perpindahan tiap fotonya. Setelah semua fotonya udah sesuai dengan titik poin yang udah kita buat, kemudian kita waktunya nambahin efek untuk zoom ya, efek zoom. Nah, di sini kita pilih aja fotonya, kemudian pilih yang menu gaya. Nah, di menu gaya itu ada pilihan perbesar. Nah, itu langsung klik aja efek perbesarnya di tiap foto-foto yang ada di video kalian.
Kalau semuanya udah kalian kasih efek gaya perbesar, langsung aja oke. Nah, terus kemudian kita lihat hasilnya ya. Nah, itu dia hasil dari videonya. Ya, lumayan lah untuk hasil yang rada asal-asalan dalam penentuan perpindahan fotonya ya. Tapi lumayan lah, bisa dibanggain. Apalagi fotonya foto anak saya ya kan. Nah, ini ada foto yang rada gelap karena backlight. Nah, ini mau saya coba terangin sedikit. Langsung di dalam aplikasinya bisa ya. Di sini langsung pilih aja sesuaikan, terus kalian otak-atik sendiri deh mau diedit seperti apa jadi fotonya. Ini dia hasilnya, lumayan sama lah ya dengan foto-foto yang lain, jadi nggak begitu kelihatan beda lagi dengan yang lain karena kan yang foto itu memang backlight, jadinya memang ada gelap. Cuman kalau sekarang setelah diedit jadi lebih terang, seimbang dengan yang lain. Kemudian tahap selanjutnya kita bikin teks untuk di opening videonya, itu bebas mau kalian isi apa aja. Nah, kalau di sini saya isi nama anak saya ya, karena di foto-fotonya juga kan foto-foto anak saya, jadi saya mau bikin teks openingnya nama anak saya gitu. Nah, di menu teks ini kalian juga bisa banyak milih ya, ada banyak model-model tulisannya, ada hurufnya. Kalian bisa pilih sesuai dengan apa yang kalian mau. Warna-warnanya juga bisa kalian ganti sesuai dengan yang kalian mau juga. Kalau kalian udah dapet font
warna dan modelnya yang sesuai dengan kriteria kalian, bisa langsung kalian oke aja, tapi ya tetap disesuaikan besar kecil dan posisi tengah atau rada ke atas atau rada ke bawah di video kalian ya. Nah kalau udah langsung aja oke, dan kalian tonton aja video dari awal lagi. Oke, itu dia videonya udah jadi. Dan menurut kalian gimana nih? Udah oke belum? Nah, ini saya mau nambahin efek lagi buat di openingnya biar rada tambah kece. Ini bisa ditambahin, bisa juga enggak, tergantung selera kalian masing-masing. Tapi saya mau coba-coba nambahin efek di opening yang ada nama anak saya itu. Oke, itu dia final dari video yang saya buat. Gimana, kurang lebih udah tahu lah ya cara bikin video dari foto yang bisa di 3D zoom ini. Kalau udah sesuai dengan yang kalian mau, langsung kalian bisa save. Nah, di sini ada opsinya juga, bisa pakai 30 fps atau 60 fps. Di resolusinya juga ada sampai di 1080. Kalau kalian udah nentuin resolusinya, kemudian langsung oke aja ya, dan tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, itu dia video tutorialnya. Semoga kalian semua suka sama videonya, dan yang belum tahu bisa langsung mencoba dan membuat karya kalian sendiri. Oke, gitu aja videonya. Like kalau kalian suka sama videonya. Dan jangan lupa share ke kawan-kawan kalian, supaya kawan-kawan kalian juga dapat informasi seperti yang kalian dapat. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.